Oke. PES 18 plus. Ini 18 plus. 18 plus, Bro. Jadi kita semua di sini udah lebih dari 18 tahun umur. Jangan sungkan. Oke, pertandingan kali ini disponsori oleh Coca-Cola, padahal tidak. Cheers dulu dong, Bro. Medan. Cheers. Haji Aman Jamali. Mulai antara Barcelona melawan MU. Forza Juve. Jadi di sini gua lo. Hampurannya, Bro. Maaf ya. Ini sebenarnya gua enggak sengaja, Bro. Aja kayak gue ra. Sengaja gue ora apa-apa gue kan, Bro. Ki, bojone Shakira kan ki. Cerai ya. Masa sih? Tapi untuk bojo-bojo itu kurang ikan pacar masih ini cuma dia hidup bersama dan mereka yang jauh kayak hey, Ronaldo itu ya? Ya masih juga masih gue umum bro ah masih umum Aris Suarez itu lucu ya Suarez ya untuk diri sendiri nice nice ah MU bancing sih dilatih di sini harus ibu. Kita sedang makan. Yuk. Oh, masuk. Jadi ini strategi dari Mas Popos ini adalah mengajak ngobrol lawannya ngobrol. Itu salah satu teknik. Memang strategi yang aduh. Aku comeback bro mati-mati sama fans Barca aduh Barca kupu di awal udah disclaimer kalau gue ini bro oke gitu ya harus disclaimer dulu biar gak sih gue ini netizen jadi sebenarnya gue ini player e-football bukan fans ya berarti e-football itu bukan termasuk fans ya bro agak beda sedikit ah, itu harusnya ini football itu lebih ringkas ini ya, formasinya nice, Ronaldo come on, Ronaldo jadi sekarang saya suka saya sudah lego sekarang ya, bisa dilihat dari permainannya aja gue udah ini, enggak apa namanya pura-pura kalah pura-pura boleh ya berarti sengaja mengalah ibu sengaja mengalah mainkan aduh terima kasih 5-1 lagi sekarang gue kalah dengan Mas Salafit oke dan next matchnya siapa ayam sayur Ayam sayur. Borussia Dortmund. Jangan lupa subscribe channel Gamerin. Yoi, jangan lupa subscribe. Tapi aku belum subscribe. Asem. Kalau lama. Erling Haaland. Gimana gua? Astagfirullah. Langgaran kecap. Ya Allah. Biasa, jagoan mah harus ngalah dulu. Iya, nanti kambing. Makanya itu pelanggaran bapak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa minum Coca-Cola, maka anda akan mengatakan alhamdulillah. Oke, kedudukan sementara 1-0 dan gol dicetak oleh Ahmad Reus dari Borussia Dortmund. Kita lihat posisinya dari Tottenham Hotspur sangat luar biasa, 59% banding 41. Dortmund itu Tidak bisa Tiang adalah teman. Tiang adalah teman. Pemain ke-12 dari Dortmund. Noyok. Oke, Emerson. Mas Emerson kepada siapa? Harry Kane. Oh, Sung Heung-min. Harry Kane. Oh, Sung Heung-min. Sung Heung-min. Terus, nama terus. Nice. Oke. Peluang yang sangat sempurna dari Magic King emang luar biasa.
Sangat biasa jadi dua pertandingan berturut-turut abang-abang sucat kulat bohong ini berhasil melakukan comeback teman-teman. Bapak ini pura-pura kalah ya sih. Star bung. Ini bisa, anu ya, kayak anak angin. Tetap besar tuh. Oke, sekarang. Oh ini bye bro ya, antara Juventus dan MU. Nanti kita main lagi mang. Assalamualaikum ya. Yang kasih ngangkat. Halo, assalamualaikum. Mohon maaf ini Mas Arif sedang di rumah saya mbak. lagi bikin konten Mas Arif lagi bikin konten disewa sebentar ya daripada mengorbankan hubungan ini ya bahaya ya. Tapi perempuan itu semakin kita fokus pada track kita sendiri ya. Perempuan itu semakin penasaran bro. Iya kan ya. Ya, ketika kita terlalu baik malah kita yang biasanya di sia-siakan ya pengalaman kenapa jadi curhat? Ya Allah. Oke, teman dari Messi mengambil bola maksudnya. Oke, teman dari Messi langsung ke asisnya ke sayang sekali kuntarnya. Sekarang Mas Wukon sudah tidak teden ngaling-ngaling lagi. Dia langsung saja mencetak gol tanpa menunggu comeback. Sudah itu Sarif lah. Oh iya. Jadi pertandingan ini disponsori oleh Pentol Puto. Aduh. Jadi Pentol ini beda dari yang lainnya ya. Jadi kalau biasanya teman-teman makan Pentol itu hanya dengan saus atau bumbu kacang, kali ini ada mayonesnya. Itu sangat luar biasa. Barang siapa yang bisa makan? Oh iya. Tapi jangan kebobolan. Tolong, interceptnya sangat baik. Ternyata. Bukan pas apa nih yang cetak gol? Enggak. Langsung. Gol kayak gol. Cavani itu belum pernah dapat penalti. Oh. Kan Ronaldo udah 5 kali kalah sama Messi. Sombong. Apa dibalas? Astagfirullah. Ini Bang Rusin itu statistik. Aduh, susah banget. Aduh, kuping saya ini. Arthur Iriawan kembali mendapatkan bola, kita lihat maksudnya kepada Dybala dan langsung cut back ke belakang. Tidak, langsung diserang luar biasa teman dari Messi. Biasa teman dari Messi. Kok bisa. Astagfirullah. Tadi Daud Zakaria ya. Apakah ini akan comeback? Comeback, ya Allah. Sisa waktu berapa? Sudah lihat, Bung. Masih panjang. Waktunya beneran akan comeback ini MU. Mas Purkon ini the king of comeback. Cuma dia. Kapan ini ngapain, Pak? Oke. Nanti kita akan ngaji bersama setelah ini, tentunya tidak akan kita rekam. Tipis betul, tipis sekali, dan itu kalau wasit enggak offside. Jadi ini PSG mode Barca. Interesting. So what are they? Oh, so what are they?
Hampir saja pung. Sangat bagus dari Hajikin. Bagus itu. Messi kok masih sayang sekali tidak berhasil. Oke, Messi mengambil bola. Kusawa sekarang. Oh, serang gelora. Infra header. Dispatch clinic. Messi. Forward it goes. Shot a goal. In it goes. And surely that does it. Perfect time, decisive strike. Kane, big chance, shakes the chutes. It's anyone's ball. And another time, they are rampant. And they are cruising away. And that is it, the referee has seen enough. Surely the best preparation for the final.